masuk ke menu konten, terus tambah data. Nah, di sini ada posisinya ada dua, tengah dan bawah. Nah, untuk tengah itu berada di sini, ya. Slide. Terus untuk yang bawah itu adalah running text. Oke, saya contohkan yang tengah ya, misalnya ada teks Arabnya ya. Pasti di sini. Terus untuk teks indonya di sini. Klik tombol tambah, tekan ya.